Jen Salimar di atas ranjang setelah menikah. Jen Salimar akhirnya melepas status jandanya dengan dinikahi lelaki bernama Arsya Wijaya. Pernikahan Jen dan Arsya digelar di sebuah hotel di Karawang, Jawa Barat pada Kamis 20 Februari 2020 lalu. Momen bahagia mereka cuma dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Belum ada sepekan menikah, Jen Salimar punya cerita lucu saat dia dan suaminya diranjang. Jen kaget dengan kebiasaan Arsya yang selalu memegang tangannya saat tidur. Yang lucu dia, Arsya pas bangun itu, dia kalau tidur itu harus pegang tangan aku. Kenapa sih kok dipegang? Biar kamu gak kemana-mana, kata Jen Salimar ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan baru-baru ini. Selain itu, masih ada hal lain yang perlu diadaptasi lagi oleh Jen Salimar. Gara-gara sang suami, Jen kini jadi makan nasi lagi. Kebiasaan tidur setelah sholat subuh juga tak dilakukan Jen lagi setelah menikah dengan Arsya.